Halo, selamat malam. Ini adalah video tutorial pertama yang saya buat. Tutorial kali ini tentang mengosongkan cache iPhone maupun iPad atau device lainnya tanpa menghapus aplikasi dan menginstal ulang aplikasi. Saya akan tunjukkan cara dari tutorialnya, di mana tutorial ini bersumber dari memakemac.com. Oke, sebelumnya kita mengecek memorinya dulu di general about. Kita lihat memorinya available di sini 111 MB. Selanjutnya kita masuk di iTunes Store, kemudian membeli satu film. Nggak sampai membeli sih, cuma kalau sudah mendownload kita bisa masuk di menu purchase. Kalau memang sebelumnya kita pernah beli sebuah film yang kapasitasnya itu lebih besar daripada available memori kita. Kayak tadi contohnya kan 111 MB sisanya. Kita coba mendownload satu film yang berkapasitas 4 GB. Di sini contohnya kan film itu pernah saya beli. Jadi tinggal di download lagi. Nah, di sini sudah sementara proses downloading. Karena memorinya kurang, maka nanti yang akan terjadi adalah peringatan kalau memorinya itu tidak cukup. Kita klik saja OK, kemudian kita keluar dan close iTunes Store-nya. Lalu kita lihat available-nya masih mulai bertambah menjadi 199 MB. Lalu kita keluar dulu, lihat. Nah, beberapa aplikasi ini ada sedang streaming. Itu menandakan bahwa beberapa aplikasi tersebut yang mempunyai cache itu langsung membersihkan dirinya sendiri. Dan kita lihat available-nya sekarang sudah menjadi 518 MB. Untuk iPhone. Selanjutnya untuk iPad sama saja, prinsipnya sama saja. Kita buka iTunes Store, tapi sebelumnya sudah kita cek memorinya berapa. Buka iTunes Store, masuk di pembelian film, atau kalau sudah membeli atau pernah membeli sebuah film, itu selesai di klik purchases-nya saja. Dan kalau belum pernah, itu kita bisa membeli, klik buy film, terus akan ada notifikasi kalau memori kalau film yang kita akan beli itu terlalu besar, maka muncul keterangan. Kalau memorinya itu penuh dan tidak bisa mendownload film dengan kapasitas yang besar. Nah, muncul, kita klik saja OK, terus keluar, matikan iTunes-nya, iTunes Store-nya, keluar, kita lihat aplikasi yang sedang cleaning. Kalau sudah selesai cleaning, baru kita masuk di setting. About, nah, kita lihat memorinya itu akan tadi berapa gitu, sekarang menjadi 476 GB. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan balas di komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan kalau bersedia untuk subscribe
langganan video-video dari saya. Sekian dan selamat malam. Dadah.